Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ahtada bihadihi. Wa stanna bisunnati ila yawmiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, alhamdulillah pada hari ini 18 hari bulan 12/23 bersama dengan 5 Jumadal Akhirah 45, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi. Nama kitab kita ni Bahrul Madhi, syarah kepada Sunan At-Tirmizi, jilid yang kedua. Kitab ni banyak, 20 jilid lebih. Tajuk yang kita bincang masih lagi dalam bab solat jamaah. Bab, tengok yang ada kitab muka surat 118, Jawi. Yang Rumi tengok nombor masalah nombor 231. Babu ma ja'a fir rajuli yusalli wa ma'ahu ar-rijal wan nisa. Bab yang telah datang ia pada seseorang sembahyang solat berjamaah bersama beberapa orang laki-laki dan beberapa orang perempuan. Mana jemaah yang ramai? Sebab apa? Sebab dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang imam dua makmum. Imam seorang makmum, bagaimana cara duduk. Jadi sambungan kita pada kali ini, imam dengan beberapa orang makmum, mana makmum ramai di belakang. Ini tajuk kita. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku. Ini bahasa Syekh Marbawi rahimahullah ta'ala, dia guna sastra. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah dalam bab ini didatangkan oleh Imam Tirmizi, hadisnya akan jadi dalil bagi sembahyang serta bersama beberapa orang laki-laki dan perempuan, yakni bagaimana rupanya, rupa perdiriannya, mana bagaimana cara susunan saf kalau jemaah ramai. Tetapi pada hadis yang didatangkan itu telah dikeluarkan oleh ulama beberapa hukum dan masalah. Jadi hadis ini panjang, masalah dia banyak. Dengan kerana itu, kita terangkan masalah-masalahnya dari awal hadis sehingga ke akhir. Kita kata jazakallahu khairan kepada pengarang kita ni, dia nak tolong detailkan kepada kita dengan pandangan ulama Islam. Kita yang belajar pun lapangkan dada, cerahkan hati, buka minda, jangan rasa susah hati. Ni kenapa dia sebut mazhab tu mazhab ni? Kita kata semua tu mazhab Islam, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita dengar, kemudian kita tengok apa yang kita akan pegang dan kita amalkan. Masalah 231 tulis. Tajuk dianya menerima panggilan. Mana kalau orang jemput kita, kita kena terima. Memperkenankan panggilan kenduri. Wahai saudaraku, telah keluar dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis awalnya Nabi SAW memperkenankan jemputan kenduri. Mana kalau orang panggil, Nabi kita pergi. Dia tak ada kasta, kata orang. Orang miskin ke orang kaya, asalkan dia jemput, Nabi hadir SAW. Demikian bunyinya. Ha, tengok. Bagi yang ada kitab tu ada nombor hadis 872. Hadis nombor 72. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin san'athu. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawasanya nenek perempuannya yang bernama Mulaikah menjemput ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana makanan yang diperbuatnya
bagi menjamu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia anah cerita tok dia. Tulis ni pelajar, mengikut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia kata as-sahih setelah dikaji, mulaikah ni nenek kepada As-Ishaq. Ishaq ni siapa dia? Ishaq tu anak saudara Anas. Jadi yang panggil tu mak pada Anas. Yang panggil tu mak pada Anas, dia kata. Takunu ummu Anas. Karena Ishaq tu ibnu akhi Anas. Ada juga kata dak, memang dia jadah Anas. Sebab mak Anas nama dia Ummu Sulim. Wallahu alam, itu perbahasan para ulama. Yang pentingnya siapa panggil, yang kita naknya Nabi kita menerima panggilan, jemputan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang sangat bagus perangainya. Tiadalah sekali-kali dielakkannya daripada panggilan dan hajat seorang akan dia. Kalau orang jemput dia, dia akan pergi. Apakala mulaikah, mulaikah. Jarang di Malaysia ada orang nama mulaikah. Perempuan. Apakala mulaikah radhiyallahu anha menjemput dia, maka ia pun lalu pergi dan masuk ke rumah mulaikah itu. Dan mulaikah pun mengangkat ia akan makanan yang diperbuatkannya kerana menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dia niat apa? Dia niat nak jamu Nabi, buat makanan, makanan dia lah. Fa'akala minhu, maka tatkala hidangan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memakan ia daripadanya. Dia pun makan. Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan pada sepotong hadis ini dalil atas tuntuk perkenankan jemputan orang. Mana kalau orang jemput kita, tak ada halangan, kita kena pergi. Bila tidak ada halangan, kita kena pergi. Dan jika ia bukan kenduri kahwin sekalipun. Dulu kita bahas kalau walimatul urus baru wajib. Nawawi kata ni, apa kenduri pun kalau orang panggil, kita kena hadir. Maka tiada khilaf ulama pada memperkenankannya itu, disyarakkan dia. Maknanya disyariatkan, dianjurkan, kita bila orang panggil kena pergi. Tetapi mereka khilaf, adakah ia wajib memperkenankan atau fardu kifayah atau sunat. Ada tiga kategori, wajib ke sunat. Padanya khilaf yang masyhur bagi ashab kita, ashab kita mana ulama Syafi'i dan lain daripada mereka itu, dan yang zahir hadis-hadisnya wajib. Sudah orang panggil kena pergi, maka lagi akan datang keterangannya dalam babnya insya-Allah, bab al-walimah. Ini kita duduk bab solat ni, sabar lagi bab walimah panjang lagi tu, berapa tahu lagi nak jumpa bab nikah. Jadi hati-hati dah tuan-tuan. Maka di sini para jemaah sekalian, kita kena belajar, iaitulah nak panggil orang, tengok kemampuan. Le ni mudah. Kalau dulu orang nak panggil orang, nah, dia kena pergi rumah. Orang Kelantan kata madah. Memadah ni maknanya pergi jemput rumah ke rumah. Mari, kita pun jauh-jauh pergilah juga sebab dia mari rumah kita. Le ni main wasafi. Sekarang ada mazhab wasapi ni mudah. Buat kad, hantar ke WhatsApp. Ustaz, jemput hadir. Kita pun insyaAllah pada hari majlis tu, hari majlis kenduri, kita pun hantarlah kad juga. Ucap tahniah di atas perkahwin yang anak dia. Padahal dia hantar kad, kita hantar kad juga. Kau tak kena? Kena pergi juga. Kena pergi nyanyi. Kalau duduk KL panggil mari. Anak pesan dah, kalau duduk KL atas sekali dengan tiket, jangan hantar kad saja. Nanya kita. Sekali dengan tiket baru kita pergi. Kalau tidak, sudah. Ni, tak pergi berdosa. Nak pergi jauh. Jadi kita kena tengoklah suasana keadaan. Perkenan. Sebab tu dia kata ada khilaf ulama. Ada kata wajib. Ada kata wajib tu kahwin je. Ada kata yang lain sunat. Jadi kita ambillah kelonggaran yang ada itu. Yang mudah-mudah, yang dekat-dekat kita hadir. Yang jauh kita doakan insyaAllah. Baiklah, itu perbahasan. Kita pergi kepada masalah 232. Berjamaah beberapa laki-laki dan perempuan dan hadisnya.
Jadi jemaah ramai, ada laki-laki, ada perempuan belakang kita. Bagaimana hadis dia? Wahai saudaraku, telah bersambung hadis dalam masalah 231 itu begini. Ha. Sedap bahasa Marbawi ni, suka kita. Bahasa lama dia. Cuma orang dengar tu, kita olah balik lah pula, nak suruh faham tu. Kata Anas, sambung hadis ni. Hadis ni, hadis 72 ni panjang. Jadi Tuan Syekh dia potong, sebab dia nak ambil sikit-sikit. Anas pun tak baca semua sebab panjang. Kalau tidak jadi apa ni, panjang masa kita. Kata di Anas, summa qala qumu falnusalli bikum. Jadi bila Nabi sudah makan, sallallahu alaihi wasallam, dia makan jamuan. Kemudian daripada sesudah Rasulullah makan, selesai daripada makannya jamuan tadi, lalu baginda bersabda, qumu, bangun. Falnusalli bikum, bangun sekalian kamu, maka kita sembahyang sunat. Aku nak solat untuk kamu di sini, di rumah ni. Laki-laki dan perempuan, kita solat belakang. Nah, jadi dalam tajuk ni ada beberapa isu, nanti kita bahas. Mudah-mudahan turun berkat yang banyak di rumah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri berkat kepada rumah ini, sebab Nabi solat di situ. Bukan orang lain solat, Rasulullah solat. Maka boleh dipandang oleh perempuan akan perbuatan kita. Jadi orang perempuan, kalau dia pergi solat di masjid, jauh Nabi duduk depan. Depan dia ada laki-laki, ada kanak-kanak, bagi sah wanita. Hari ini aku solat di rumahmu. Hanya tiga sah yang ada. Boleh tengok pergerakan Nabi dalam solat. Nah, ini penting, tanda situ. Itu hikmah. Mana orang perempuan boleh tengok perbuatan Nabi SAW dan amalnya dengan bersama dalam solat jemaah, supaya menjadi pelajaran orang yang belakang hari. Jadi wanita ni, dia boleh riwayat pula hadis, aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat macam ni. Apakala didengar oleh Anas akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian. Jadi Anas dengar Nabi nak solat. Cerdik Anas ni. Maka kata Tirmizi, qala Anas, faqumtu ila hasirin lana qad suwadda min tuli ma lubisa, fanadhahtuhu mimma tuli ma lubis. Berarti sekatu. Kata Anas radhiyallahu anhu, maka bangunlah aku pergi kepada satu tikar daun tamar yang sudah buruk bagi kami. Sesungguhnya telah hitam ia daripada panjang masa dipakai itu tikar. Jadi Anas ambil, maka disapunya, membuang sampah-sampah dan debu-debu, bersihkan tikar tu. Ni Nabi nak solat ni, bukan main-main. Sampah ke, debu ke, ada apa-apa yang ada di tikar, dibersihkan. Maka tikar itu sebagai dikatakan tadi lah, tikar daun tamar. Maka ada tikar daun tamar itu keras. Tikar daripada daun tamar ni keras. Kalau nak solat sujud tadi itu keras, tak sedap. Sekiranya seorang berhajat kepada lembuknya, pastilah diperci air atasnya. Dengan kerana itulah kata Anas, fanadhahtuhu bima'in, fanadhahtuhu bima'in, maka aku perci akan dia dengan air supaya lembuk dia. Inilah takwil Qadi Ismail Al-Maliki dan lainnya. Kenapa Anas lepas dia bersih tika, dia apa ni, jiuhai, renjihai supaya lembut dia punya tika. Dan kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, bermula yang lebih zahirnya perci itu kerana syaknya najis. Jadi dua pandangan qadi. Seorang qadi kata nak suruh lembut, Qadhi Iyad kata nak ada syak, mungkin ada kotor. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, dan ini atas mazhabnya, mazhab Malik ini, mazhab Qadhi Iyad ni, pada bahawasanya najis yang disyakkan itu suci ia dengan perci air dan tiada berhajat kepada basuh. Nah, itu mazhab dia. Dan bermula mazhab kita Syafi'i dan jumhur ulama, bahawasanya suci itu tiada hasil ia melainkan dengan basuh. Mana kalau kata tika itu kotor, kena basuh. Maknanya, maka yang mukhtarnya, Nawawi kata, yang mukhtarnya, yang terpilihnya, ialah takwil yang pertama, Anas renjis tika itu dengan air supaya lembut. Intaha
daripada petikan kata-kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Manakala sesudah bersapu, maknanya bersih detika, dan diperci air, tikar itu dilihat oleh Nabi SAW, maka ia pun datanglah kepada tikar. Ya, Nabi tengok ready dah tikar itu untuk Nabi solat. Maka Nabi pergi ke tikar. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdiri atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berdiri atasnya. Wa safaftu alaihi ana wal yatim wa ra'a. Dan kami beberapa orang yang ada sertanya dari belakangnya, dan berdiri sebaris satu saf, aku, anak kata aku, dan yatim, mana budak yatim. Yatim ni tuan-tuan tanda, dalam istilah fiqh kita kalau kata yatim, kanak-kanak belum balik. Jangan macam kita sini, kita sini nak bini pun anak yatim lagi. Oh sedih tu, pengantin kita tu anak yatim. Kawan tu nak bini anak yatim lagi. Lah, itu yatim Melayu nama dia. Yatim maknanya qablal bulugh, sebelum baligh. Jadi nanah kata ana wal yatim, maknanya aku dengan seorang kanak-kanak. Duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saf. Nama dia Dumairah bin Sa'ad Al-Himyari. Di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang orang tua perempuan, iaitulah ibuku, namanya, panggilannya orang Ummu Sulaim. Mak dia Ummu Sulaim. Lepas tu lah Nawawi kata tadi, hak sahihnya makcik tadi, Mulaikah tu, iaitulah Ummu Sulaim. Gelaran dia Ummu Sulaim, Mak Anas. Berdiri di belakang kami, seorang dirinya sebagai makmum. Mana wanita, walaupun ada kanak, walaupun anak tu anak dia, yatim, budak kecil, tapi orang perempuan tetap kena pergi duduk seorang dia di belakang. Tak boleh duduk. Tak boleh duduk mana? Tak boleh duduk di dalam sah laki-laki. Bila telah berdiri semua kami, maka Nabi SAW pun mula sembahyang. Fasalla bina raka'ataini. Maka sembahyanglah ia serta kami dua rakaat satu salam. Mana solat sunat. Thumman sarafa, kemudian daripada sudah sembahyang itu dan selesai ia daripada doanya atas isi rumah, dan ditentukannya berdoa ke atas aku, Anas. Jadi Anas kata Nabi kita berdoa khas untuk Anas dengan banyak harta dan ramai anak dan panjang umur, maka dia pun kembali. Ini gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, kalau orang suruh doa, dia doa selalu ketika tu. Ini penting. Kita ni lain. Ustaz tolong doakan saya. Insya-Allah. Boleh. Kita doakan. Kalau orang bagi sampo pula, tengok sampo dulu. Warna apa dalam? Kalau warna kelabu panjang sikit. Contoh. Tak. Jangan bagi sampul. Suruh doa-doa ya. Maka Nabi SAW, bila orang suruh doa, terus dia doa. Bila Ummu Sulaim kata kepada Nabi SAW, Anas khadimuka ud'ulah. Rasulullah, Anas ni khadam. Saya serahkan Anas jadi khadam Nabi. Maka terus Nabi doa dia. Ya Allah, banyakkan harta dia, panjangkan umur dia, ramaikan anak cucu dia. Maka Anas tu berkat doa Nabi, panjang umur, banyak harta, ramai keluarga. Alhamdulillah. Kata Abu Isa rahimahullahu ta'ala, bermula hadis anak itu ialah hadis Hasan lagi sahih, intaha. Tuan-tuan tanda, hadis ni sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahih, dalam sahihnya, pada bab al-mar'ah wahdaha takunu soffan. Wanita duduk seorang dia belakang imam, dikira satu soff. Laki-laki duduk seorang belakang imam, kalau ada orang lain depan, dia duduk seorang belakang. Lah, kita dah bincang dulu. Tidak boleh. Akal darajat, mana makruh perbuatan itu. Dan dikeluar oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada bab jawaz an-nafilah ila akhiri, dan telah dikeluarkan hadis ini oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Imam Syafi'i
telah mengeluarkan hadis ini dalam kitab dia Al-Umm. Alhamdulillah. Selesailah kita dari sudut kedudukan saf. Ha? Saf maknanya kesimpulannya kalau kita mari ada dua ketiga kata-kata. Imam laki-laki, kalau ada kanak-kanak pun duduk sekali dengan laki-laki di belakang imam. Kecuali laki-laki itu ramai, boleh kita undurkan kanak-kanak ke belakang kalau perlu. Kalau tidak, biarkan dia sekali dengan kita, tak ada masalah itu. Dan wanita mesti di belakang. Wanita mesti letak di belakang laki-laki. Baik. Kita pindah kepada susunan yang baru pula. Masalah 233. Jadi Tuan Syekh apa ni, Syekh Marbawi rahimahullah ta'ala, dia bawa kitab ni dengan nombor. Sebab itulah bila mari yang rumi pun, bila ada nombor masalah jadi mudah kita cari. Sembahyang berjamaah dengan bersama berapa laki-laki dan perempuan, apa hukumnya? Bagaimana cara? Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, bermula amal seperti dalam hadis pada masalah 232 itu di sisi ahlul ilmi. Maknanya ulama telah beramal dengan hadis ini, susunan sah. Kata mereka itu, apabila ada serta imam itu sana laki-laki dan seorang perempuan, nasyaya berdiri laki-laki dari sebelah kanan imam dan berdiri perempuan di belakang keduanya. Jelah, maknanya kita tiga orang ya, ayah, ma, anak, anak laki-laki. Jadi ayah sini, anak laki-laki sebelah kanan, ayah, mak belakang. Weh, kita kan family, mak dengan anak dia. Alah, susunan sah, susunan sah. Tak kira lah kalau orang ajnabi, wanita tidak mahram, lagilah kena duduk belakang. Dan sungguhnya telah mengambil hujah oleh setengah daripada orang dengan hadis ini pada mengharuskan sembahyang apabila laki-laki itu di belakang saf seorang dirinya. Dan kata mereka itu, bahawasanya kanak-kanak itu tiada ada baginya sembahyang. Dengar ni, ini permasalahan. Tuan Syekh tak namakan mazhab mana ia mengata demikian. Dia kata ada orang kata hadis ini menunjukkan boleh solat seorang belakang. Mana awak ambil dalil? Dalilnya anak duduk dengan kanak-kanak. Kanak-kanak tak masuk dalam kira-kira sah. Kanak-kanak tak masuk dalam sah. Apa Tuan Syekh kata? Dan jadilah seolah-olah atas Anas berdiri di belakang Nabi SAW itu seorang diri pada satu saf. Kerana budak yatim itu tiada terbilang atas, kata ulama, tak terbilang. Tak jadi, dia jadi dua orang dengan Anas, tak jadi. Sebagaimana kata ulama di atas ini. Ulama hak terima pandangan. Padahalnya perkara itu tiada ia, yakni Anas, faham yang berjalan mereka di atasnya. Anas tak faham macam tu. Kerana Nabi SAW mendirikan Anas serta anak yatim itu di belakangnya, mana Nabi letak Anas dengan budak di belakang. Maka betapalah anak yatim itu tiada terbilang. Tuan Syekh tanya dengan soal, bagaimana awak kata budak yatim tak kira saf? Sedangkan Nabi iktiraf Anas dengan yatim. Jadi awak pula kata tak sah. Kenapa? Maka jikalau tiada, bahawasanya Nabi SAW jadikan anak yatim sembahyangnya seperti orang besar, nasyaya tiada didirikannya oleh Nabi serta Anas. Mana kalau budak ni tidak diiktiraf, jadi Anas duduk tepi Nabi, budak ni duduk belakang. Wanita mak dia belakang lagi. Nah, tapi oleh kerana disofkan Anas dengan yatim, maka telah diiktiraf budak tu. Alhamdulillah. Baik. Dan pula pasti didirikannya Anas di sebelah kanannya. Jadi hujahnya nak tolak balik pandangan yang kata budak tidak diiktiraf tadi. Maka sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Musa bin Anas, daripada Anas, bahawasanya sembahyang ia serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didirikannya di sebelah kanannya. Ada riwayatlah. Tapi hadis ni, hadis Anas yang di atas tadi 72 tadi, cukuplah hadis sahih dalam Bukhari, dalam Muslim.
Dan pada hadis dalam masalah 232 itu menunjukkan Anas bahawasanya sembahyang Nabi salat itu akan sembahyang sunat yang menghendaki ia memasukkan berkat ke atas mereka itu. Jadi kita ingatlah, mana bukan satu budaya bila kita pergi rumah orang kita kena solat sunat, tak? Oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni Nabi, dia pergi nak bagi berkat pada rumah ni, fa inna salataka sakanul lahum, doa Nabi itu berkat, maka Nabi kata, mari aku solat atas rumahmu. Ada satu lagi hadis yang kita tengok nanti lepas ni, insyaAllah. Baik, itu selesai masalah kita, susunan laki-laki dengan kanak-kanak boleh join, perempuan di belakang. Kita pindah ke tajuk yang lain pula, 234. Masalah berjamaah pada sembahyang sunat, apa hukumnya? Ha, ini penting ni. Kita solat jumaah dalam solat sunat. Macam sebahagian daripada masyarakat kita hari ini, banyak solat sunat yang dijadikan secara berjamaah. Kata Imam Syafi'i dalam kemudian daripada ia mendatangkan hadis ini, hadis Hanah ini, dan hadis dalam masalah yang lain, tuan-tuan tanda, hadis masalah lain dipanggil hadis Itban. Hadis Itban radhiyallahu anhu, hadis Itban ni Nabi kita pergi rumah dia, dia jemput Nabi pergi, dia nak suruh solat di rumah dia. Nah, itu dia panggil hadis Itban. Bila Nabi pergi, Nabi solat dan diikuti oleh orang. Satu lagi hadis, baik, hadis Anas radhiyallahu anhu, hadis Ibnu Abbas, ketika dia tidur di rumah mak saudara dia, Maimunah. Maimunah itu isteri Nabi. Nabi bangun tahajud malam, Ibnu Abbas pergi ikut. Cuma salahnya di belah kiri. Nabi tarik telinga dia, tak belah kanan. Tapi Nabi tak kata, mu jangan solat, ini solat sunat. Apa huraian ulama? Baik, kata Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka barang yang telah aku beri hikayat daripada segala hadis itu menunjukkan bahawa berjamaah pada sembahyang sunat siang dan malam itu harus, dan bahawasanya ianya seperti berjamaah pada sembahyang fardu, tiada bersalahan. Baik, penjelasan daripada Imam Nawawi, tuan-tuan tanda, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', tulis Al-Majmu' syarah kepada Al-Muhazzab, kata Nawawi, qad sabaqa anna an-nawafil, kami dah jelaskan bahawa solat-solat sunat itu la tusyra'ul jamaah, tidak disyariatkan solat berjamaah illa fil 'idaini, hak disunatkan berjamaah, kita panggil orang untuk berjamaah dua saja, dua hari raya, wal kusufaini, dua gerhana, empat, wal istisqa, solat minta hujan, lima, wa kaza at-tarawih wal witr ba'daha fi Ramadan. Jadi ada enam je solat, solat sunat yang dianjurkan berjamaah, yang dianjurkan berjamaah. Idza qulna bil asl anna al-jamaah fi awdah, bahkan solat jemaah afdal sebab Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Wa amma baqin nawafil, adapun solat-solat sunat yang lain, kas sunanir ratibah, solat sunat rawatib, ma'al faraid, wad duha, solat sunat duha, wan nawafilil mutlaqah, dan solat-solat sunat yang lain. Maknanya solat sunat lain daripada enam perkara tadi, fala tusra'u fiha al-jama'ah, tidak disyariatkan berjamaah, la tustahabu, tidak sunat, tidak elok berjamaah. Baik, kalau orang buat juga apa hukum? Lau sallaha jama'atan jaza, kalau solat juga harus. Maka disitulah kata di para ulama, hadis-hadis yang menunjukkan Nabi kita solat berjamaah lain daripada enam solat sunat tadi adalah halah khasah, perkara khas, iaitu Ibnu Abbas di rumah dia, Nabi kita pergi rumah apa ni, Ummu Sulaim, Nabi kita nak berkat solat Nabi itu di rumah dia, maka Nabi solat di situ diikuti oleh mereka ini.
Kemudian di rumah dia sendiri diikuti oleh siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka itulah yang disebut. Baiklah para jemaah sekalian, maka kesimpulan yang dibuat oleh ulama hadis mengatakan bahawa harus kita solat berjamaah secara jamaah kepada lain daripada 6 salat tadi, tapi jangan dijadikan budaya ataupun adat. Macam setengah masjid ni setiap minggu lepas solat jemaah maya hajat. Kita kata tidak waris dalam sunnah seperti itu. Setiap minggu kita akan solat apa ni, ni yang masyhur malam-malam ni, solat tasbih lah. Manakala kita nak ajar orang tak biasa maya tahajud, kita panggil dia tahajud. Tak biasa solat sunat duha, kita anjurkan supaya dia belajar. Itu la ba'sabihi, tidak mengapa. Tapi jangan jadikan budaya tetap. Wallahu alam. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab yang panjang. Tuan Syekh kita ni dia tak panjang dalam tajuk ni, dia ringkas je. Jadi saya sebut huraya Imam Nawawi. Nawawi sangat jelas dalam masalah ini. Wallahu alam. Baik, kita pergi ke masalah 235. Masalah perdirian imam dan makmum pada solat berjamaah. Bagaimana susunan jemaah pula? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um dan menunjukkan hadis dalam masalah 226 dan 232 atas bahawasanya tempat berdiri imam itu di hadapan segala makmum hal keadaannya menunggal. Apa dia maksud? Imam mesti duduk depan. Imam mesti duduk depan. Depan pun jangan jauh. Sepatutnya sejadah imam dengan tempat soh makmum tu rapat. Tarik sejadah tu ke belakang. Kaki imam cukup sekadar tempat sujud makmum lepas pada itu. Lepas pada tiga hasta cukup lah. Jadi kadang-kadang imam jauh duduk sampai ke depan. Berapa jarak lagi dia dengan makmum? Nah, itu tidak waris. Sepatutnya susunan kita tu mesti mengikut cara tertib yang disebut. Itu imam tunggal tu, seorang dia depan, tapi sah dia jangan jauh, dekat je dengan makmum, ikut tertib. Dan dua orang makmum atau lebih berdiri membetuli belakangnya. Nah, jadi kalau dua orang kena imam gini, makmum begitu. Dua orang. Dan jika di tempat makmum itu beberapa laki-laki dan beberapa orang perempuan dan khunsa muskil. Khunsa muskil ni khunsa, tak tahu dia laki-laki ke atau perempuan. Itu muskil. Dan begitu juga jikalau tiada ada sertanya melainkan khunsa muskil seorang. Macam nak buat? Ha. Kata Syafi'i, dan apabila jadi imam seorang laki-laki akan seorang laki-laki, nasyaya mendiri imam akan makmum dari sebelah kanannya, di sebelah kanan kita je bukan di belakang. Dan apabila memperimam ia akan khunsa muskil atau akan perempuan, nasyaya berdiri tiap-tiap seorang daripada keduanya di belakangnya, tiadalah berdiri membetulinya. Maknanya imam khunsa belakang dia, wanita belakang dia. Jujuk tiga orang. Tiga orang tiga saf. Itu tertib. Habislah kita. Masalah 236. Makmum berdiri di kiri imam, apa hukumnya? Sepatutnya kalau kita dua orang, makmum duduk belah kanan kan? Orang ni mari duduk belah kiri. Langgar dia punya SOP solat jemaah. Macam mana hukum? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan apabila jadi imam seorang laki-laki akan seorang laki-laki, maka berdiri makmum itu dari kiri imam atau dari belakangnya, nasyaya tiada suka aku demikian itu bagi keduanya. Mana Nabi Imam Syafi'i kalau kata akrahu zalik, mana benda itu tidak sunat lah, menyalahi peraturan, pergi kanan. Dan tiada diulang sembahyang atas seorang daripada keduanya. Tak payah ulang balik solat. Dan sah sembahyangnya, dan sah serta makruh juga bahawasanya memperimam seorang akan dua orang yang berdiri, seorang di kanan dan seorang di kiri, atau kedua-duanya dari kanan belaka, atau berdiri di kiri belaka, atau seorang berdiri di rusuk imam dan seorang lagi di belakang imam, atau berdiri keduanya di belakang imam seorang dan di belakang makmum seorang. Jadi semua itu perbuatan makruh yang menyalahi sunnah.
Naknya kalau dua orang duduk belakang imam dekat-dekat, jangan sorang belah kanan imam, sorang belah kiri. Ini dipanggil solat pelik. Solat pelik, orang tak belajar macam tu. Tapi kalau kita pergi tengok di surau kita, ada lah gitu. Nah, jarang-jarang jumpa. Jadi nas yang aku makruh akan demikian itu dan tiada diulang atas seorang daripadanya dan tiada kena sujud sahwi. Dan hanya sahaja memada ia sembahyang kerana bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperimamkan akan Ibnu Abbas, maka berdidik dia di rusuknya, maka apabila ada makmum yang seorang berdiri di sebelah di rusuk imam tiada batal, nas yang tiada batal juga berdiri di rusuk 2-3 orang dan ramainya. Ini undang-undang ini kalau masjid luas. Nah, tapi kalau sempit, kita mari tak ada tempat dah. Boleh kita duduk belah-belah mana sekalipun. Itu darurat dia panggil. Dan juga tiada batal orang yang seorang berdiri di kiri itu kerana semuanya rusuknya juga. Dan hanya sahnya sah sembahyang menunggal, menunggal-nunggal. Mana duduk seorang di belakang imam kerana orang tua perempuan sembahyang menunggal di belakang Anas dan orang yang lain sertanya dan keduanya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi di hadapan keduanya. Mana bagi wanita tak ada masalah, duduk tunggal seorang di belakang pun tak apa. Ya, jangan mari kalau kita oi saya aku duduk seorang tak boleh. Baru ni ustaz cakap makmum tak boleh duduk seorang belakang dia. Dia duduk sebelah laki-laki lah. Awak duduk seorang belakang sebab awak wanita. Ha. Baiklah. Masalah 237. Imam berdiri di belakang setengah makmum. Ha, sudah. Ay, kalau di masjid Nabi, berlaku. Dia duduk depan tu. Depan masjid ada juga orang berdiri. Je. Imam belakang, apa hukum? Kata Imam Syafi'i, rahimahullah, di dalam Al-Um, dan jikalau berdiri setengah makmum di hadapan imam, yang diikut oleh setengah makmum yang lain, di belakangnya, nasaya sah sembahyang imam dan sah sembahyang orang-orang rusuknya dan belakangnya. Dan tiada sah makmum yang berdiri di hadapannya. Mana ada orang semaya depan, ada orang belakang. Jadi hok depan tak sah, yang dirusuk yang belakang tu alhamdulillah lulus. Kerana bahawasanya syarak mengadakan hukum imam itu di hadapan makmum atau membetulinya bukan imam itu di belakang makmum. Innama ju'ilal imam liyutama. Dilantik imam tu supaya kamu ikut dia, bukan duduk depan dia. Kalau awak duduk depan dia, awak jadi imam. Kenapa pula dia jadi imam di belakang? Mana ada. Ha, jadi kita jangan buat, jangan jadikan solat jemaah ni macam naik motorboat. Kalau orang kalau kerani panggil motor galah. Motor galah ni drebar kat belakang. Betul tak? Motor galah ke drebar di belakang. Ha, kalau buat ofsa tu steril duduk depan juga. Jadi kita kata solat jemaah ni bukan macam motor galah weh. Nah, motor galah drebar di belakang, ya kita kena drebar kat depan. Baiklah. Satu lagi masalah yang terakhir insya-Allah. Masalah 238. Ha. Baiklah. Ada sikit lagi. Maka tiada sah itu bersamaan jua pada hampirnya atau jauhnya daripada imam apabila adalah makmum itu dia dapat imam. Tak kira lah, dia duduk jauh ke dekat, yang penting dia depan imam, tak sah. Kena tarik undur ke belakang. Kalau tidak, solat awak tidak sah. Sebab dia langgar SOP, nak pergi jadi tu imam. Masalah 238. Makmum laki-laki di belakang makmum perempuan, apa hukumnya? Ha. Sini, tempat kita ni payah nak jumpa. Tapi kalau di Mekah, Masjid Haram Mekah, banyak. Wanita duduk depan. Kita mari kemudian duduk belakang dia. Apa hukum? Baru ni anak cerita dah. Dulu fenomena wanita duduk dalam solat laki-laki di Mekah ni tak apa-apa kuat. Orang-orang negara lain ada. Tapi lo ni hak bawa beg bendera Malaysia pun buat juga dah. Dia panggil solat berkapa. Lebih-lebih lagi hak tingkat atas. Ha. Berkapa dia. Nak duduk dekat suami dia. Kita kata duduk di rumah dekatnya mari masjid ni jauh lah sikit. Hey. Baik, apa hukum? Laki-laki di belakang sah wanita. Bukan imam, makmum lain. Kata Imam Syafi'i rahimahullah,
Dan jikalau bahawasanya seorang laki-laki menjadi imam beberapa laki-laki. Belakang kita laki-laki dan ada perempuan. Kemudian berdiri makmum perempuan di belakang imam dan laki-laki di belakang makmum perempuan itu, ataupun berdiri makmum perempuan bertentangan imam dan laki-laki berdiri di rusuknya, nescaya aku makruhkan demikian itu bagi laki-laki dan perempuan dan imam. Jadi perbuatan itu makruh, mana perbuatan itu menyalahi sunnah. Nah, sebab itulah kita tegur kalau ada sah wanita duduk sekali dengan laki-laki. Nah, kecuali dinding kita ni tembok batu ataupun kayu keras yang tak nampak. Nah, mana kalau sliding boleh tolak serik gitu, ataupun apa ni lansir yang boleh tarik gitu, maka wanita sebelah kita jadi satu sah. Jadi alhamdulillah para jemaah yang belajar dia faham. Kita undurlah ke belakang, tak rugi apa, ikut sunnah, hati tenang, tidak ada kritikan, insyaAllah. Jadi Syafi'i kata kalau duduk sebaris tak batal tapi makruh. Macam orang Mekah tu tak batal. Dan tiada batal atas seorang daripada mereka itu oleh sembahyangnya. Sebab pun aku kata tiada batal. Syafi'i kata kenapa aku fatwa tak batal? Kerana bahawasanya Sufyan bin Uyainah telah berkata, ya, telah berkhabar akan daku daripada Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatahu min al-lail wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah ka'tiradil janazah. Katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia akan satu sembahyang, Nabi solat malam di rumah dia. Dan aku terlentang tidur di hadapannya, di antaranya, di antara kebelak seperti mayat. Hei, rumah Nabi kecil je, sempit, lampu pun tak ada, kata Aisyah. Jadi waktu aku tidur sini, Nabi bangun nak solat malam, dia solat di belakang aku. Maknanya Aisyah sini kiblat depan dia. Banyak lagi hadis tu, panjang lagi lah. Bila dia nak sujud, dia tolak kaki aku. Jadi cerita panjang lah pula, dia pergi ke masalah batal wuduk atau tidak, sentuh perempuan itu. Yang pentingnya apa istimbat Syafi'i dalam masalah ini, masalah hadis Zuhri ini. Kata Syafi'i, dan apabila tiada membatal perempuan atau laki-laki yang sembahyang oleh keadaannya terlentang tidur di hadapannya, maka iaitu apabila ia berdiri dari kanan atau dari kiri lebih aula, tiada membatalkan solat. Mana dia istimbat lah gitu. Jadi oleh kerana Nabi solat di belakang Aisyah tengah tidur, mana tak batal solat. Sebab apa? Sebab ada hadis lain yang mengganggu solat kita ni, apabila wanita lalu, anjing dan sebagainya. Maka sebab itulah Syafi'i kata tak batal solat. Sebab Aisyah pernah tidur di rumah dia, Nabi solat di belakang dia. Wallahu'alam, yang pentingnya kita jagalah SOP kita punya saf. Jangan buat pandai sendiri. Kita sudah ada kitab, kita sudah ada rujukan. Kalau tak betul, kita perbetulkan. Kalau apa ni tidak tepat, kita jadikan dia lebih tersusun sebagaimana yang sepatutnya, yang dianjurkan oleh syarak. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah tajuk kita. Kita masuk pada tajuk baru, babu man ahq bil imamah. Bab siapa lebih berhak menjadi imam. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Masalah 139, masalah siapakah yang berhak jadi imam. Panjang pula hadis ni, tapi biiznillahi azza wa jalla kita sambung dalam siri yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.